Ini guys, perbaikan hot and cool buat skincare. Mati tidak bisa nyala, jadi nyala. Ini tidak mau nyala, ditekan. Untung semua agak mau nyala, bro. Ini itu soketnya itu ngetret guys. Ini putus. Jadi ya. Nah, itu kan ngetret. Ditret. Nah itu nanti kita potong sama tanggem. Soalnya kabelnya yang putus guys. Nah, sudah saya potong. Tinggal dikupas nanti disoldir. Disoldir pakai tema biar lebih kencang daripada disambung biasa, lebih kencang pakai tema disoldir gitu guys. Maaf guys, di belakang ada iklan itu anak-anak kocak baru mainan gitu ya. Yang penting teman-teman fokus saja sama kerjaan saya ini, memperbaiki hot and cool buat skincare, buat kecantikan gitu loh, buat ngangkat komedo. Ini tadi tuh rusak, nggak bisa nyala. Ternyata setelah saya cek kabelnya yang putus, lain baru mau tak sambungi semua kabel-kabelnya. Soket sudah jadi, udah tak sambung semua guys. Ini tinggal nolkan ke perangkatnya, dengan nolkan ke perangkatnya lalu dicoba mau nyala apa tidak. Sambil kalau udah nyala nanti kabelnya diongkak-ongkak atau di tarik kanan kiri, kalau masih tetap nyala berarti sudah jadi. Kalau ditarik kanan kiri masih mati, berarti kan masih ada yang putus kabelnya, lalu diperbaiki ulang. Ya ini udah nyala tadi, udah bisa, tinggal nanti diuji coba kembali. Nah ini faknya untuk uji coba yang benar-benar real. Di adaptornya ada lampu indikatornya, itu kan masih mati, berarti belum dicolokkan ke listrik stekernya. Nah ini udah mulai dicolokkan. Nah ya, itu udah nyala, tinggal kita coba. Nah udah nyala ya. Nah ini tinggal kayak udah enggak mati, berarti udah bisa jadi dan bisa dibilang sempurna. Jangan lupa teman-teman semua untuk like dan subscribe ya, bantu saya. Subscribe tidak bayar. Oke, selamat menikmati, terima kasih.